agar kita semua Jadi hari ini kita baru pulang dari Cikole Jayagiri, teman-teman. Jadi hari ini kita mau melanjutkan camping di Punceling. Ikutin terus, teman-teman. Kita mau lihat floating market buka apa enggak? Kita lihat, teman-teman. Tempat wisata floating market. Masuk. Asia Afrika Farmhouse sudah buka semua, teman-teman yang mau ke sini. Mangga, happy weekend semua. Baru pasar baru. Sepi, men. Bandung sepi. Gak hujan. Kiri ya? Iya, kanan. Kan kita mau lewat Cibaduyut. Kita udah sampai di Cibaduyut. Ini kondisi Cibaduyut sekarang, teman-teman. Udah sampai di Jalan Raya Ciwidey, tapi gelap. Ini kayak kita yang mau ke Watu Mabur deh. Awannya. Udah sampai di Ciwidey Hot Spring Valley Water Resort. Ada resortnya nggak? Ada ya. Sepoi. Itu di Patuha. Nanti belokannya di depan. Belokan sangatlah tajam. Wih, gelap. Ini belokan sini, Pi. Ini belok langsung. Jeling. Pengunjung kapasitas 322 orang. Mohon maaf, tutup. Penceling tutup, guys. Terima kasih. Penceling tutup. Jadi kita mau lanjut melihat yang ada di apa? Sebelum Ranca Upas. Sebelum Ranca Upas saya. Yang baru itu ya. Kita lihat ya. Aduh, apa namanya? Kita lihat ya, teman-teman. Ikutin terus. Kita mau lihat di Curug Awi Langit ya. Ini apa? Ya, ini yang tempat camping yang baru itu.
yang di Curug. Cuman udah dibuka. Dari sini tuh tutup. Tuh sana tuh tutup. Tuh. Nah, ini yang masuk. Lihat makin dingin enggak? Enggak tahu. Ada tuh camping groundnya, ada camping groundnya, masih tutup tuh, tutup juga. Oh, belum benar, belum benar, di bawah aja, di bawah aja, putar balik di bawah. Oke, kita mau lihat di tempat yang lain. Ranca Upas juga tutup, teman-teman. Tuh, tutup sementara. Grandhill mah buka. Tutup loh. Tutup sementara juga Grandhill. Jadi di daerah Ciwidey semuanya tutup, teman-teman. Jadi tadi kita udah ke ini masih di Ciwidey. Ternyata di Puncoling tutup. Terus ke mana tadi? Apa? Tadi itu apa? Kampung Cairan Caupas juga tutup, teman-teman. Jadi kayaknya yang ada di Ciwidey ini semuanya tutup. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.